Kami sempat memberi salam sebelum berakhir 8 rakaat solat terawih sehingga ada orang datang memberitahu rumah pondok terbakar. Itu cerita Pengetua Pondok Haji Fauzi Sungai Yan, Ahmad Sazali Fauzi, yang terbakar malam tadi. Beliau bersyukur kesemua penghuni pondok tersebut terselamat dan berharap ia dapat dibina semula dengan lebih baik. Jadi kalau yang terbakar betul itu tiga buah rumah tu nak kalau boleh itu kita nak dibangunkan baliklah. Sebab memang depa ni memang semata-mata main nak belajar sini. Jadi kalau tak ada rumah ni jadi tak ada penempatan ni mana depa tak boleh duduk sinilah sebab yang ada rumah lah ni semua penuh. Jadi kalau rumah ni kita tak perbaiki, kita tak bangunkan balik, mana depa tak boleh masuk baliklah. Sedangkan depa sangat-sangat berharap duduk di sini. Bahkan ada anak-anak telefon tadi, Ustaz, mak tak mau duduk rumah kami, nak mai duduk sini balik. Sebab dia sayang nak tinggal jemaah Ramadan ni, dia segan. Nak semayang terawih, nak semayang malam, apa senang di sini. Ketika kejadian, kesemua penghuni berada di surau yang terletak berdekatan kawasan kebakaran. Pondok Haji Fauzi mempunyai 116 rumah pondok dengan 160 penghuni, kebanyakannya warga emas. Yalah, cukuplah sebab tak kehilangan jiwa ya. Itu je barang tak apalah. Kawan-kawan semua selamatlah. Itulah. Di atas ada dua orang. Di bawah dua orang. Tapi yang balik kampung sepatutnya tujuhlah. Balik kampung tu dia balik lama kampung. Jadi terlupa dah semalam dia tanya pun tak teringat nak cakap dia orang. Barang dia pun terlibat jugalah. Lani duduk mana? Siapa? Lani dah habisnya duduk mana? Makcik ada dapat rumah sebelum ni. Ingat raya ni baru nak pindah, makcik dapat rumah wakaf. Untuk seorang sebab makcik duduk lama sini. Ustaz bagilah rumah. Jadi dalam proses pindah lah ni. Tiga rumah yang terbakar semalam didiami sepasang suami isteri dan empat ibu tunggal. Punca kebakaran masih dalam siasatan.